Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Saya ada satu soalan untuk anda. Apakah definisi tempat tinggal paling mencabar bagi anda? Adakah tempat tinggal yang di atas gunung yang curam, ataupun terpencil, ataupun dikelilingi dengan permukaan yang panas? Percaya atau tidak, tempat tinggal yang saya cakap tu ada di dalam senarai ini. Walaupun ada setengah tempat ini sesuai untuk dikunjungi, ada yang anda tidak akan pergi walaupun dibayar. Hai guys, sempena cuti sekolah ini, apa kata saya bawa anda melancong ke seluruh dunia dengan melihat 10 tempat tinggal ataupun kediaman yang paling mencabar di dunia. 10. Tiger Nest Monastery, Bhutan. Tiger Nest ataupun Parotaksang. Ini adalah biara ataupun penempatan suci untuk Sami di Bhutan. Kenapa tempat ini mencabar? Bukan sahaja terletak di tempat yang terpencil, tetapi ia juga terletak di lereng bukit. Tiada kendaraan yang boleh sampai ke sini dan kepada mereka yang mahu ke sini, mereka perlu mendaki kawasan bukit yang curam selama 2 jam. Dan kepada mereka yang tidak mahu mendaki, mereka boleh menunggang keldai. Penempatan ini terletak 3,000 meter dari paras air dan pengunjung dialu-alukan untuk datang dan melawat. Namun begitu, apabila sampai ke pintu masuk, tiada kamera yang dibenarkan untuk dibawa masuk. 9. Sumela Monastery, Turki. Ini pula ialah biara Sumela yang terletak di Gunung Mela di Turki. Sebuah biara untuk agama Ortodoks Greek yang didekasikan untuk Virgin Mary. Dan biara ini dibina pada tahun 386 Masihi dahulu. Struktur binaan Sumela berbeza dengan Tiger Nest bila ia lebih menyerupai bangunan yang dibina bercantum dengan pinggir gunung. Kepada mereka yang gayat, mungkin di sini bukan tempat untuk anda. Kenapa? Sebab kalau anda terjatuh, jatuh terus ke kaki gunung, bosku. Menurut kisah legenda, biara ini didirikan di sini selepas salah seorang Sami menemui simbol yang dikaitkan dengan Virgin Mary di salah sebuah gua di situ. Pengunjung juga dialu-alukan untuk datang ke sini dan jalan untuk naik ke sini tidaklah securam jalan untuk naik ke Tiger Nest. 8. Hanging Temple, China. Mungkin ada yang cakap, apalah Ikram ni? Dua tempat tadi tu bukannya mencabar pun. Tunggu dulu. Kalau tadi Tiger Nest dan Sumela didirikan bercantum dengan pinggir gunung, ini pula adalah kuil terpencil yang dibina tergantung dari pinggir gunung. Jika dibandingkan dengan biara-biara tadi, kuil ini nampak lebih kecil. Dibina di pinggir Gunung Heng, China pada abad ke-491 Masihi dahulu. Apa yang menarik, kuil ini bukan untuk satu agama sahaja, tetapi untuk tiga agama yang berbeza, yaitu Confucianism, Taoism, dan Buddhism. Dinobatkan sebagai kawasan terpelihara UNESCO dan juga pernah dipaparkan di majalah Time sebagai antara bangunan paling ganjil di dunia. 7. Meteora, Greece. Ini adalah biara yang nampak selamat dan bahaya dalam masa yang sama. Kenapa? Ia selamat sebab dibina di puncak gunung yang rata. Dan apa yang membuatkan ia berbahaya? Kalau anda terjatuh, jatuh terus ke kaki gunung, bosku. Dan untuk naik ke sini memerlukan pengunjung untuk naik ke permukaan yang sangat curam. Biara ini dibina pada tahun 1336. Apa yang menarik, legenda menceritakan gunung tempat biara ini didirikan adalah hasil dari komet yang terhempas di situ suatu ketika dahulu. Kini diberikan gelaran UNESCO World Heritage, terbuka untuk kunjungan dari pelancong. 6. Dalol, Ethiopia. Sekarang kita keluar dari kuil dan biara, kita pergi ke kawasan tempat tinggal. Lebih tepat lagi di Dalol, Ethiopia. Bukan sahaja terpencil, tapi kawasan mereka ini dianggap sebagai kawasan tempat tinggal paling panas di dunia. Mungkin ada yang tanya, kenapa mereka sanggup untuk tinggal di sini? Semuanya bermula 50 tahun dahulu. Kawasan ini penuh dengan simpanan garam. Dengan itu, ramai penggali yang datang ke sini sehinggalah mereka tinggal di sini bersama keluarga mereka. Tidak sehingga simpanan garam habis, mereka mula berpindah keluar. Namun begitu, masih ada lagi yang tinggal di sana sehingga hari ini. Tiada jalan raya membuatkan mereka untuk keluar masuk sukar. Tidak lupa juga kawasan permukaan yang panas boleh meletup pada bila-bila masa. 5. Lake Nyos, Cameroon. Ini adalah sebuah sungai yang terletak di barat Afrika, dikenali sebagai Sungai Nyos.
200 meter di bawah sungai terdapat simpanan karbon dioksida disebabkan gas-gas tersebut semakin padat pada setiap tahun dan menunggu untuk meletup. Kalau ini terjadi, seluruh kawasan sungai akan berbuih, seperti buih di dalam minuman yang bergas. Buih-buih ini pula akan membuatkan gas mengalir keluar. Itulah yang terjadi pada tahun 1986. Siapa yang sangka sungai yang tenang ini akan membahayakan ribuan penduduk tempatan yang tinggal di situ hanya dalam satu malam sahaja. Bila gas-gas tersebar, ia akan membuatkan lebih dari 1,700 orang sesak nafas. Hari ini, untuk mengelakkan insiden yang sama terjadi, saluran paip diletakkan di sana untuk menyalurkan gas-gas tersebut keluar dari sana ke kawasan yang selamat dan lapang. Ini untuk mengurangkan kepadatan gas. Tapi, menurut George Kling, seorang ahli kimia dari University of Michigan, mengatakan yang risiko untuk kejadian yang sama berlaku tetap ada. 4. Lake of Death, Lake Kivu, Kongo. Penempatan ini terletak di antara sempadan Kongo dan Rwanda, lebih tepat lagi di Sungai Kivu. Sungai ini digelar sebagai Lake of Death ataupun Sungai Kematian kerana jauh di bawah tanah sungai, lebih tepat lagi 300 meter ke bawah, terdapat simpanan gas metin dan juga karbon dioksida, di mana kalau gas-gas ini mengalir keluar, ia akan membahayakan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Kisah yang menakutkan berlaku di sini pada tahun 1986 dahulu, bila 1,000 penduduk tempatan terkorban, bila seluruh kampung terdedah dengan gas karbon dioksida yang mengalir dari bawah tanah. Keadaan ini juga membuatkan risiko untuk berlaku letupan sangat tinggi. 3. Cayman Island, Britain. Cayman Island, sebuah pulau yang terkenal di kalangan pelancong dari seluruh dunia. Tapi tahukah anda, kawasan ini juga digelar sebagai Hurricane Capital of the World ataupun ibu kota puting beliung dunia. Apa tidaknya, hari ini kurang-kurangnya satu puting beliung akan membadai seluruh kawasan pulau setiap 2.5 tahun. Sejak tahun 1871, 64 puting beliung dicatatkan membadai kawasan pulau ini dan setiap kali ia akan mengubah permukaan. Tapi apa yang paling menakutkan berlaku pada tahun 2004 dahulu, bila satu puting beliung kategori 5 yang dikenali sebagai Hurricane Ivan dengan ketinggian 10 kaki membadai 1/4 dari seluruh kawasan Cayman Island, membuatkan 70% bangunan di sana musnah dan 40,000 penduduk di sana terancam. Namun begitu, ia tidak menghalang pulau tersebut maju dan membangun sebagai antara destinasi pelancongan yang terkenal sehingga hari ini. 2. Minquan County, China. Bayangkan tinggal di kawasan yang mempunyai risiko tinggi ditenggelami bukan oleh air tetapi oleh pasir. Tempat ini dikenali sebagai Minquan County ataupun dikenali sebagai kota pasir. Angin yang kencang akan membawa debu dan pasir menutupi kawasan kediaman. Ini disebabkan Minquan County tersepit di antara dua gurun. Penduduk yang tinggal di kawasan ini semakin padat. Sejak tahun 1950 sehingga hari ini, penduduk di sini mencecah sehingga 2 juta orang. Dari tahun ke tahun, paras pasir semakin meningkat dan meningkat. Pada tahun 2004 sahaja, dicatatkan 10 meter pasir menutupi seluruh kawasan pada setiap tahun. Kerajaan pula mula memindahkan penduduk di sana, tapi masih ramai lagi yang tidak mahu berganjak, membuatkan Minquan County, China antara tempat kediaman yang mencabar di dunia. 1. Centralia, Pennsylvania. Mungkin tempat tinggal paling terkenal di dalam senarai ini. Apa tidaknya kisah yang berlaku di sini diadaptasikan menjadi sebuah filem yang dikenali sebagai Silent Hill. Sekarang tidak lagi dihuni oleh sesiapa dan digelar sebagai kota hantu. Suatu ketika dahulu, ini adalah sebuah kawasan yang membangun dengan pesat. Dibuka pada tahun 1865, menempatkan lebih dari 1,000 penduduk. Ekonomi Centralia berkembang pesat disebabkan oleh penggalian arang yang terletak betul-betul di bawah bandar tersebut. Kalau arang-arang itu terbakar, suhu di permukaan akan menjadi panas. Begitu juga dengan asap tebal dan toksik sulfur yang mengalir keluar membahayakan penduduk tempatan. Itulah yang terjadi pada tahun 1962. Satu kebakaran di tempat pembuangan sampah melarat sehingga ke dalam gua.
membuatkan simpanan arang terbakar dan melarat ke seluruh kawasan gua. Apa yang menakutkan, ia masih lagi terbakar sehingga hari ini. Dari hari ke hari, keadaan ini mula membahayakan penduduk tempatan. Mereka mula berpindah keluar meninggalkan segala-galanya. Sehingga tahun 1980, dari 1,000 penduduk, hanya 63 penduduk yang masih tinggal di sana. Dan pada tahun 2017, hanya tinggal 5 penduduk. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah video kita pada hari ini di mana kita menjelajah ke seluruh dunia, melihat tempat-tempat yang paling mencabar di dunia. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara tempat-tempat tinggal di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling mencabar? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Tinggalkan juga pendapat anda tentang topik apa yang anda ingin saya rungkai selepas ini. Pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Jangan lupa like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Akan lebih banyak lagi update-update menarik di sana. Apapun, saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.